Kata penjualnya ibunya ini 500 ribuan untuk cempe-cempenya, teman. Ini kecil-kecil banget ya. Ini masih cemple. Oke, teman-teman, yang ini 3.300 kata penjualnya, kata pemiliknya tadi ya. 4.500, teman-teman ya. 4.500 kata pemiliknya tadi. Ini juga besar banget, sudah poel. Dalamnya, dalamnya pundi, Pak? Dalamnya pundi? Aku. Nggih. Aku Semaroto. Semaroto Mrikmawan, nggih. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arbot Pekerja Channel. Terima kasih sudah klik videonya. Kali ini lagi-lagi di Pasar Semaroto, Kabupaten Ponorogo, teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian share ke teman kalian. Langsung masuk, ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, ini stok cempe-cempe kecil-kecilan juga banyak ya. Katanya 500 ribuan kata penjualnya ibunya, ini 500 ribuan untuk cempe-cempenya, teman. Ini kecil-kecil banget ya. Ini masih cemple. Ini 500 ribuan, teman. Ada 5 ekor, katanya. Oh, 6 ekor, sorry. Dan 6 ekor ini 500 ribuan kata mbahnya ini ya. Oke, teman-teman, ini masih di Pasar Semaroto ya, pusatnya kambing-kambing ras besar ini ya. Kalau mau cari pejantan, mau bakalan pejantan yang sudah poel maupun belum poel, ini pusatnya di sini, teman-teman. Ini saya sudah berada di dalam pasar. Ini luar biasa, ini banyak banget calon pejantan atau sudah jantan, sudah poel, belum poel ya. Ini ras besar semua di sini, teman-teman ya. Besar-besar ini ya. Ada yang harga 3 jutaan, 4 jutaan ada ya. Tinggal budgetnya berapa. Nah, ini saya sudah di dalam, teman-teman. Yuk kita nanti akan keliling, kita tanya-tanya harga. Oke, teman-teman, yang ini 3.300 kata penjualnya, kata pemiliknya tadi ya. Belum poel. Jantan 3.300. Kalau yang ujung itu 4.500, teman-teman ya. 4.500 kata pemiliknya tadi. Ini juga besar banget, sudah poel. Itu yang paling ujung tinggi ya, teman-teman ya. Tinggi juga ya, sepinggang orang dewasa. Belum tahu harganya karena belum kesana, belum tanya, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau cari pejantan, saya rekomendasikan di sini, karena di sini stok pejantan ini kalau hari pasaran pon ya, ini luar biasa banyak juga, teman-teman ya. Dan juga ras-ras kambing besar. Contoh ini juga lumayan besar. Ini soalnya di tali, penjualnya mana juga belum tahu. Ya. Nah, ini juga. Jadi di sana juga tadi ada negosiasi-negosiasi antara penjual dan pembeli. Ya, ada yang 3 jutaan, ada yang 3.700, ada yang 3.500. 3.300, ada yang 4.500 tadi ya.
Mazda setengah yang ini, yang paling ujung ya. Yang ujung itu teman-teman. Itu 4 juta setengah yang ini ya. Yang ini teman-teman, ini 4 juta setengah. Nah, seperti itu. Cari induan, bakalan induan, doro juga ada tuh. Nah ini induan ya, bawa anak, entah warganya berapa. Nah ini tempat-tempat induan juga, bakalan-bakalan induan atau yang sudah melahirkan atau yang sudah induk ya, atau bakalan doro. Nah oke teman-teman, ini saya berada di tempat induan, bakalan induk atau doro ya. Jadi kalau di sebelah selatan tadi adalah tempat untuk kambing-kambing jantan ya, kambing jantan ras jumbo. Nah ini ternyata ada sendiri tempatnya untuk kambing-kambing induan atau doro-doro gitu ya, atau bakalan-bakalan. Nah ini juga contohnya, ini kambing-kambing betina ya, yang sudah pernah melahirkan maupun belum. Dalamnya pundi pak? Dalamnya pundi? Aku. Nggih. Aku Sumarata. Sumarata mriki mawon. Nggih. Oke teman-teman, ini kambing-kambing betina banyak sekali ya stoknya, tinggal pilih. Nah ini juga ada kambing-kambing betina, bakalan-bakalan, doro-doro maupun yang sudah induan ya. Oke teman-teman, ini induk 3.500.000 kata penjualnya ya. Ini induan atau betina 3.500.000. Ini juga lumayan besar ya, induan juga. Ini induan besar-besar banget ya teman-teman ya di sini ya. Ini recommended juga buat kalian yang cari induan, cari betina, bakalan-bakalan, doro-doro seperti ini ya. Nah ini info-info doro teman-teman ya, atau bakalan induan. Nah ini segini-gini, lumayan gede. Belum tahu harganya berapa, yang jual yang mana juga belum tahu ya, karena saking banyaknya orang teman-teman. Oh gadis. Nah ini juga doro. Ini juga doro, belum tahu harganya teman-teman ya. Ini lumayan besar juga, dua ekor ini teman-teman. Betina. Ya, betina kayak kalau kelihatannya sudah pernah melahirkan ya, induan. Oke teman-teman, ini induan sudah pernah melahirkan sekali, 2.400.000 ya, lumayan gede juga, coklat pekat ya, 2.450.000. Induan sudah pernah melahirkan sekali. Ini betina gede teman-teman ya, belum tahu ini harganya berapa ya. Nah, ini yang cari-cari domba teman-teman ya, kambing-kambing domba ada juga ya. Ini ada beberapa kambing domba di sini. Buat penghobi domba ini ada juga ya, di pasar Sumoroto Ponorogo ya. Nah ini kayaknya induan besar banget, untuk harganya berapa. Ini tawarnya penjualnya 5 juta teman-teman ya, induan. Emang gede sih ini ya, besar ini. Thank you.
Info cemple-cemplenan teman-teman ya, banyak sekali cemple-cemple. Ndi dagangane? Ki? Pira? Pira, Bro? Ini sekitar pukul 9 kurang, tonton ya. 9 kurang pagi. Ini masih rame juga, ya masih banyak. Nah, ini saya berada di dalam pasar ya. Nah, ini saya tepat berada di tengah-tengah. Kalau yang di sana itu tempatnya kambing-kambing jantan ya. Jantan-jantan, pejantan, bakalan atau yang apa namanya? Calon-calon pejantan, bakalan jantan yang sudah poel maupun belum poel. Bisa sama betina teman-teman ya. Ternyata beri-berian. Oke teman-teman, ini betina ya, babon atau indukan, harganya 3 juta rupiah. 3 juta nego, warnanya coklat. Nah, itu pemiliknya, bapaknya. Nah, harganya 3 juta teman-teman ya. Ini indukan. Kalau yang ini 4 juta. Ini cili-cilian atau kecil-kecilan, cemple-cemple, anak-anakan banyak sekali teman-teman ya. Anak-anakan, cili-cilian, nah, ini juga banyak sekali. Tinggal pilih maunya seperti apa. Ini cilik-cilik semua teman ya, kecil-kecil. Masih cemple-cemple atau masih cempe-cempe ini. Ya.
panggah dilayani mas. Oh siap 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 siap. Kita yang tenang. Sing tenang. Oke ini stok induan-induan, bakalan-bakalan induk. Kemudian betina-betina banyak ya teman-teman ya. Tinggal pilih. Ini termasuk penjualnya. Panggah dilayani mas. Ya, siap. Nah gitu teman-teman, ini saya di dalam ya, kondisi yang di luar. Nah di luar-luar itu juga masih banyak kambing-kambing yang berada di sana. Penjual-penjual kambing ada di sana juga, yang stay, masih stay ya. Nah ini kondisi di dalam ya seperti ini, sekitar pukul 9 pagi ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini tempatnya untuk indukan-indukan bakalan, betina-betina. Kalau di sebelah sana itu tempatnya untuk kumpulan jantan-jantan teman-teman, yang sudah poel, yang belum poel. Bakalan-bakalan jantan ini gede-gede banget juga di sebelah sana. Nah kalau sebelah sini itu untuk induan-induan. Sebelah sana juga ya itu induan-induan betina-betina. Terus kemudian kalau sebelah sini ini untuk kecil-kecil ya, cempe-cempe atau yang masih anak-anakan gitu ya. Ini ada semua teman-teman ya. Lengkap mau cari yang seperti apa, mau cari bakalan, induan, pejantan, semua ada di pasar Sumoroto ya, sorry, pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo teman-teman. Nah ini maksud saya teman-teman, ini di sebelah selatan, ini tempatnya kambing-kambing jantan. Ini juga, ini besar banget teman-teman ya, sebelah sana. Ini letaknya kambing-kambing jantan kumpul di sini ya, di satu lokasi di sini. Kalau mau cari pejantan, mau yang cari yang sudah poel, belum poel, ya cari yang jenis apa, Jawa, Etawa ada. Oke, cari harga yang 4 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan juga ada. Tinggal pilih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Inilah jalan-jalan kita ke pasar kambing Sumoroto Kabupaten Ponorogo teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di luar ya. Tadi habis dari dalam, dari terus kemudian keluar. Ini sudah jam 9:30 teman-teman. Ini masih ramai banget ini ya. Nah, ini di luar masih ada puluhan kambing ya. Apalagi di dalam itu juga masih ramai teman-teman. Kalau katanya orang sini tadi kemungkinan bubar atau sepi itu mulai jam 10:30 atau jam 11 teman-teman ya, sampai siang intinya. Ini ras-ras kambing besar juga ya, kambing-kambing Jawa teman-teman. Nah, ini juga ya, ini lumayan gede juga ya.
Nah, ini penjualnya yang mana juga belum tahu tentunya, karena cuma ditali di sini. Mungkin ini yang sudah dibeli kemudian ditaruh sini gitu ya. Mas Wei, apa ini sing ngati? Jom bisa cedhot. Ayo. Laporan mulai aku.